segini sudah cukup. Waktu di perjalanan aku lihat ada genangan air. Setelah itu airnya goyang-goyang. Langsung aja aku cek genangan air ini. Sekarang waktunya aku eksekusi. Tadi dekat sini aku lihat ada ikan. Tapi waktu aku periksa nggak ada ikannya. Ikannya menghilang pakai jurus sirai isin. Wah, ternyata ikannya sembunyi di sini. Ini aku dapat ikan betok. Untuk ukurannya masih kecil. Ikannya langsung aku rentengkan. Aku lanjut lagi cari sisanya. Di sini lubangnya lumayan dalam. Ternyata ada ikan di dalam situ. Tapi ikannya berhasil kabur. Di sini aku lihat ada kepala. Langsung aja aku sikat. Kepala belut ada yang nongol. Belutnya berhasil kabur. Ini aku dapat ikan betok lagi. Di genangan air ini aku dapat 5 ikan betok.